Saudara, beberapa hari terakhir masyarakat akrab ataupun dikenalkan dengan satu istilah baru yang oleh pemerintah disebut dengan new normal, yaitu kalau bisa diartikan adalah sebagai tatanan kenormalan baru. Dari yang sebelumnya tidak ada kebiasaan tersebut, tetapi di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 3 bulan ini, masyarakat harus mengadopsi sebuah pola kehidupan baru yang mau tidak mau memang harus dilakukan untuk dapat biar bisa seimbang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan lalu bagaimana pandangan dari seorang akademisi tentang new normal di tengah kehidupan masyarakat? Sudah bersama kami saat ini Dr. Ibrahim, Rektor Universitas Bangka Belitung. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tadi saya sebutkan bahwa memang beberapa hari terakhir ini ya, ini persisnya kita sudah dikenalkan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, yang secara gencar mengenalkan istilah new normal di tengah masyarakat kita. Lalu menurut Pak Ibrahim, new normal ini seperti apa pengadopsiannya di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Ibrahim? Baik, mungkin saya perlu sedikit mengingatkan kembali bahwa istilah-istilah yang memang muncul dalam selama masa pandemi COVID ini kan memang kadang-kadang mungkin tidak familiar di mata masyarakat, di telinga masyarakat kita. Misalnya istilah lockdown, istilah work from home, gitu ya, study from home, lalu kemudian ada lagi istilah new normal. Jadi ini kan sebenarnya istilah-istilah yang bergulir secara global. Jadi saya kira pemerintah sebenarnya tidak sedang ingin menggunakan istilah-istilah baru, tetapi istilah-istilah yang kemudian familiar dari sisi secara global, kira itu. Nah, bagi kita sebenarnya istilah new normal itu kan kira-kira tadi sudah disinggung adalah istilahnya tatanan baru. Tatanan baru dari sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak familiar dilakukan secara masif oleh semua komunitas, nah sekarang harus dilakukan. Makanya ya kira-kira mungkin ada yang mendefinisikan new normal ini istilah peradaban baru, kebiasaan baru, tradisi baru. Normal, kita kembali ke normal, tetapi ada sesuatu tambahan yang new. New itulah yang kemudian kita sebut sebagai baru atau tatanan baru. Nah, tidak mudah bagi pemerintah sebenarnya untuk memutuskan apakah akan meneruskan pembatasan sosial, apakah akan mengaktifkan kondisi seperti semula yang jelas. Jikapun kita normalkan, normalisasi itu tidak berarti kembali kepada kebiasaan baru, tetapi makanya istilah new normal itu kan untuk membuat jarak bahwa kita ada satu tradisi baru yang berkembang. Nah, kalau kami sebetulnya dari kalangan akademisi melihat bahwa pemerintah tidak ingin terlalu larut dalam pandemi COVID yang kita tidak tahu batasannya sampai kapan akan berakhir. Ini jadi persoalan karena WHO misalnya sudah mengestimasikan paling cepat itu 1.5 tahun baru bisa meluncurkan vaksin berkenaan dengan itu. Nah, sementara kita perhatikan juga pembatasan sosial ini cukup ampuh untuk mendorong masyarakat kita terhindar dari corona. Angka kesembuhan cukup tinggi, dan kita baca dari berbagai macam informasi bahwa kesembuhan itu sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan sepanjang pembatasan-pembatasan itu juga dilakukan. Nah, kita harus menyambut merespon ini saya kira dengan adaptasi yang baru. Nah, sekurang-kurangnya menurut saya ada 3 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama pilarnya adalah soal reformulasi kebijakan. Jadi tentu kalau new normal, tentu kita membayangkan ada kebijakan-kebijakan baru yang sama sekali atau mungkin sebagiannya berbeda dengan kebiasaan yang lama. Nah, misalnya ketika kita diminta untuk melakukan memasang masker, misalnya memakai masker, nah tentu kan harus ada kebijakan baru yang mengimbanginya, dan kemudian ada punishment jika tidak dilakukan, karena kan kita resikonya besar ketika mau menormalisasi lagi kehidupan itu, resikonya besar, maka pemerintah harus siapkan perangkat regulasi kebijakannya. Di sisi lain juga pemerintah harus menyiapkan konten-konten yang sama sekali berbeda. Misalnya ketika pola pendidikan seperti dulu dilakukan dalam satu kerumunan satu kelas 30 orang, sekarang hanya diisi dengan 20 orang, maka ada implikasi kebijakannya, misalnya dengan menambah ruangan, menambah fasilitas, mengatur jadwal piket, bahkan mungkin mengatur jam kerja yang mungkin tidak seperti yang dulu. Nah, pilar kedua menurut saya adalah soal edukasi dari masyarakat
Perlu kerja bersama dari kita semua bahwa sensitivitas terhadap COVID ini harus menjadi pekerjaan bersama. Maka ada proses edukasi yang berjalan yang dilakukan oleh semua sektor. Dan yang ketiga menurut saya pilarnya adalah soal kesadaran masyarakat secara langsung untuk memang sensitif terhadap corona ini. Jadi Pak Jokowi menggunakan istilah berdamai dengan corona walaupun banyak orang protes. Tetapi istilah berdamai dalam amatan saya adalah konteksnya bahwa ada sesuatu yang kemudian kita harus adaptasi karena virus corona barangkali mungkin akan tidak hilang begitu saja dari kehidupan kita. Jadi saya kira tidak mudah bagi pemerintah, tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada dimensi kehidupan kita yang bergeser, ada dimensi kehidupan kita yang berubah dan itu berpeluang untuk downgrading semua aspek kehidupan kita. Misalnya soal pendapatan ekonomi, kita tahu kalau teman-teman yang mungkin mengandalkan gaji bulanan, tergantung kepada pendapatan dari sehari-hari misalnya yang memang sudah dijadwalkan, ini mungkin tidak ada masalah. Tapi teman-teman kita, masyarakat yang bergantung dari pendapatan hari itu mereka bekerja, hari itu mereka makan, maka saya kira ini jadi persoalan. Jadi tidak, kalau istilah sebagian kalangan kan tentu kita harus mensinergikan dan memaklumi kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, pembatasan-pembatasan itu dilakukan, tapi dengan pada tataran tertentu kita juga memastikan bahwa ada new policy, new kebijakan ini ya, kebijakan yang baru. Kira-kira. Pak Ibrahim, tadi Bapak Bapak mengatakan bahwa memang pemerintah tidak mau terlalu lama berlangsung dengan yang namanya pembatasan sosial yang juga akan berimplikasi terhadap misalnya ekonomi kita yang semakin menurun dan sebagainya. Ini satu hal yang memang saya kira positif begitu Pak ya. Tapi di satu sisi tentu new normal ini juga harus dibarengi dengan adanya kedisiplinan dari masyarakat dengan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Tapi menurut data statistik misalnya bahwa hanya sekitar 30% masyarakat kita sekarang ini yang siap untuk melakukan seperti new normal ini. Nah, lalu itu seperti apa? Apakah tidak akan berbahaya di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung ini, Pak? Iya. Pada akhirnya memang proses menyelaraskan kebijakan ini menurut saya tetap akan menemui titik kritis. Titik kritis itu ketika masyarakat merasa ini sudah normal, lalu kemudian mereka mulai tidak disiplin, mulai keluar dari kebiasaan dan kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama, lalu nanti akan terjadi lonjakan, peningkatan. Pada saat terjadi lonjakan itulah kemudian tingkat kesadaran mereka ini mulai akan mengalami titik temu. Jadi saya kira memang kedisiplinan itu yang menjadi kata kunci. Karena itu kalau nanti memang terjadi sedikit turbulensi, dalam arti kata terjadi peningkatan, peningkatan ini saya yakini justru akan menjadi obat yang ampuh bagi masyarakat untuk kembali mendisiplinkan diri mereka. Jadi itu nanti akan menjadi semacam skenario yang tidak mungkin tidak diinginkan sebenarnya. Tetapi menurut saya betul seperti yang disampaikan tadi bahwa ada kemungkinan nanti ini justru akan bertambah parah. Tapi bertambah parahnya itu jika ini terus dilakukan, kebijakan new normal ini dilakukan, dengan sendirinya nanti akan terjadi keselarasan. Nah, orang mungkin ketika menganggap sudah normal lalu kemudian beraktivitas biasa, ternyata justru meningkat, mereka akan menarik diri. Nah, dengan begitulah kemudian kedisiplinan akan berjalan beriringan dengan new normal. Jadi saya melihat ini kalau ada yang menggunakan istilah herd immunity gitu ya. Jadi kekebalan sosial, menurut saya kekebalan sosial itu tidak hanya berlaku pada konteks fisik, tetapi kekebalan sosial berlaku pada konteks tugil, istilah orang Bangka tadi. Tugil itu nanti akan menemui titik pembelajaran yang kuat. Kalau kata tugil karne. Nah, itu kira-kira. Dan pemerintah mungkin ingin mengatakan bahwa herd immunity itu akhirnya pada soal apakah tugil ini mau diteruskan atau tugil ini mau dikurangi. Nah, kalau Anda mau berkurang penyebarannya, maka tugil ini harus dikurangi. Maka herd immunity itu mungkin akan terjadi dengan seimbang. Saya kira kalkulasi pemerintah ini memang tidak mudah, tetapi kita melihat bahwa dalam konteks Bangka Belitung, saya melihat bahwa penyebarannya relatively itu agak stagnan. Artinya memang kesembuhan tinggi, sampai sekarang juga data kan menunjukkan misalnya yang meninggal dunia masih sangat sedikit, bukan berarti kita berharap banyak, tetapi maksud saya ini ada lampu hijau yang menunjukkan bahwa
ternyata dalam konteks Bangka Belitung, terlepas bahwa ada soal geografi dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa Bangka Belitung sebenarnya siap memasuki era new normal dengan kedisiplinan yang kuat. Ya, meskipun, dan itu tanggung jawab bersama-sama. Meskipun kesembuhan itu bukan disebabkan oleh obat atau vaksin. Betul, ya, tetapi jadi karena kedisiplinan, karena kemudian pemberian mungkin vitamin, pola hidup yang sehat, kita... Kalau dengar dari informasi teman-teman, ketika dia di karantina kan itu yang dilakukan adalah istirahat total, lalu kemudian diberikan vitamin dan kemudian dia bisa sembuh. Artinya sebenarnya tidak terlalu seriskan yang mungkin barangkali dibayangkan bahwa ini akan secara medis memang sama sekali kalau sudah kena tidak bisa disembuhkan. Faktanya kan kita kesembuhannya sangat tinggi. Baik, terakhir Pak Ibrahim, ini terkait dengan punishment yang Anda katakan tadi. Apabila memang ini kedisiplinan masyarakat ini memang bisa di tanda kutip dihukum begitu, Pak, ya. Di satu sisi tentu ini bukan ranah pidana misalnya. Betul. Ini adalah sebuah pelanggaran sama seperti kita tidak memakai helm dan sebagainya. Lalu seperti apa skema punishment yang akan diberikan kepada masyarakat yang efektif untuk dapat memberikan efek kepada masyarakat? Pertama hulunya adalah edukasi dulu. Itu saya kira ya. Pertama hulunya adalah edukasi, sosialisasi dan promosi. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagian besar, tanggung jawab kita bersama sebagian kecilnya, dan tanggung jawab stakeholders, misalnya guru, misalnya orang tua, misalnya saya kira pengelola unit-unit pemerintahan. Ini hulunya di situ dulu. Jadi hulunya ini menurut saya harus diperkuat. Nah, hilirnya adalah soal penindakan. Jadi kita bicara soal preventif. Preventifnya adalah pencegahannya adalah dengan cara sosialisasi, edukasi dan promosi. Nah, di hilir yang harus dilakukan adalah melakukan pengawasan secara ketat. Saya ingin mengingatkan bahwa memang ini bukan ranah pidana, tetapi pemerintah dengan dukungan dari aparat keamanan saat ini misalnya yang disiapkan adalah kepolisian dan tentara TNI, saya kira ini bisa mengambil pencegahan secara ekstrim, misalnya pembubaran satu kegiatan yang dianggap tidak efektif, lalu kemudian punishment yang sifatnya edukatif. Jadi saya juga tidak sepakat kalau masyarakat yang tidak memiliki kesadaran lalu kemudian dipunishment dengan cara yang sangat keras, misalnya denda, sampai yang menyulitkan atau kehidupan masyarakat sekalipun. Atau dipenjara sekalipun. Tetapi ini adalah kesadaran pendisiplinan yang dilakukan secara edukatif dan kemudian secara persuasif. Dan memang akhirnya energi aparat keamanan ini harus lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Satu sisi lain yang paling penting adalah self-control dari kita masyarakat itu menjadi sangat penting. Saling mengingatkan, kawan tidak pakai masker kita ingatkan, kawan kemudian tidak cuci tangan kita ingatkan. Saya kira dengan kondisi itu bukan membatasi pergaulan sosial, tapi kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi soft dalam konteks penegakan hukum, edukatif dan persuasif itu saya kira harus dikedepankan, karena memang ini agak wilayah sulit untuk kita melakukan penegakan karena ada kearifan. Contoh sederhana juga saya misalnya melihat bahwa ada larangan untuk sholat di masjid secara berjamaah. Nah, tentu kalau kita bisa regulasi ada larangan, tetapi di satu sisi ada kearifan kita misalnya untuk melakukan persuasi dan negosiasi dengan tokoh agama, jikapun memang menemui jalan buntu, lalu kemudian apa kesepakatan-kesepakatan. Saya kira masyarakat juga akan sadar kok, kalau berbahaya kan mereka juga yang akan kena. Saya kira begitu. Iya. Ya baik, Dr. Ibrahim, terima kasih. Rektor Universitas Bangka Belitung, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan saudara, satu hal yang tadi saya tangkap adalah memang untuk penerapan new normal ini, yang terpenting adalah kedisiplinan kita masyarakat untuk dapat betul-betul mengerti bahwa apa yang kita lakukan juga akan berdampak terhadap apa yang akan juga kita dapatkan. Nah, itu yang saya pikir yang penting. Untuk itu, marilah kita masyarakat untuk terus melakukan instruksi yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan protokol COVID-19 ini. Dek Revolino dan juru kamera Abdul Rahman mewartakan.